Okay, motor aku dah siap basuh. Haa, barulah kita sedap sikit nak review kan. Aku nak review spot rim Superfly kat korang semua. Spot rim yang aku dah pakai pergi ke Ipoh. Kita lalu kenyir, lalu feather aring. Yang jalan dia sangat-sangat teruk. Haa, jalan dia memang penuh lubang. Dan aku masuk lubang tak boleh nak kira lah berapa kali. Tak boleh nak kira sebab terlampau banyak langgar lubang. Banyak langgar lubang, memang banyak. Tengok motor ni. Rim dia sampai pecah, langgar lubang. Yang ni dia pakai sport rim 3 batang. Nampak tayar kempes belakang. Ha, tayar belakang dah pancit, tak ada angin. Sebab rim dia dah pecah, ada crack. Sebab langgar lubang tu. Yang ni sekali dengan kita hari tu. So sport rim aku banyak langgar lubang, memang banyak. Condition rim masih lagi cun. Tak ada bengkok-bengkok langsung. Tak ada bengkok-bengkok. Sangat-sangat cun. Walaupun dah banyak kali langgar lubang, memang depan pun cun. Tak ada apa-apa masalah. Kalau korang semua nak dapatkan spot rim Superfly, korang boleh pergi dekat link dekat description. Aku letak link dekat sana. Dia ada 3 warna, hitam, gold dan juga chameleon. Untuk Y15, yang aku pakai ni, dia saiz 1.6 1.6. Kalau LC punya 1.4 1.6. Kalau RS 1.6 1.6 juga rasanya. Kalau tak silap aku lah, spot rim ni dah makin ramai pakai. Makin ramai pakai. Lepas pada, bukan claim aku bukan claim, tapi post gambar video motor ni memang viral teruk dan ramai cakap sport rim ni lawa. Sekarang ni dah makin ramai pakai sport rim Project X Superfly. Memang ramai yang tag aku, yang tag Superfly. Jomlah join gang sport rim 4 batang. Lawa gang, lawa. Tak rugi korang pakai, ringan pun ringan. Memang ringan gila. Tengok ni aku pusing. Tu dia gang. Memang ringan. So pergi kat link dekat description, beli sekarang. Beli sekarang. Sebab memang berpuas hati. Kualiti okey, nak basuh senang, kualiti tahan, ringan, padu. Tak nak cakap banyak. Kau pergi dekat link dekat description, beli terus. Tak cakap banyak. Sebab memang dah ramai yang pakai sekarang ni. Nanti bila kau orang dah pakai, tak rare lah jadi. Jadilah pengguna yang terawal, baru rare. Okey, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Jagaizen YouTube channel. Guys, hari ni kita dah ada kat bengkel. Sekarang ni aku seorang-seorang saja kat bengkel, okey. Sebabnya yang mana tu tanya pasal kili semua tu kan. Kili dah tak kerja dekat aku, dah tak kerja kat sini sebab mungkin dia nak ambil pengalaman. Sekarang ni dah kerja dekat bengkel specialist RS. So mungkin dia nak ambil pengalaman, nak buka bengkel sendiri ke lepas ni ke apa. Aku tak ada masalah. Tu dia punya hak dia lah. Nak ambil pengalaman bengkel RS pula, specialist RS. So kat sini dia ada buat Y, buat SC. So dia nak beralih nak buat RS pula. Mungkin lepas ni dalam jangka masa yang panjang, mungkin dia nak buka bengkel sendiri. So bagi aku benda tu tak ada masalah. Tak ada masalah pun. Nak berjaya memang kena macam tu. Buat pula accident. Jadi sekarang ni aku seorang-seorang kat bengkel. Sekarang ni aku fikir macam aku nak ambil pomen, tapi aku kena confirm dulu dengan Kumeh. Sebab Kumeh cakap dia nak masuk balik akhir bulan ni. Jadinya aku takut aku ambil pomen lain, nanti Kumeh nak masuk pula, jadi terlebih pula pomen. So aku kena confirm dulu dengan Kumeh macam mana. Nanti kalau aku perlukan pomen, aku akan update balik lah. Yang penting aku nak pomen yang dah pandai lah. Aku tak nak yang tak pandai. Sebab susah nanti. Sebab bengkel motor banyak, jadi aku perlukan pomen yang dah pandai buat LC dengan Y lah. Nak yang pandai buat LC dengan Y, buat top set dengan overhaul. Pandai top set dengan overhaul, dah settle lah. So sekarang ni aku tengah buat motor S1 ni. Motor ni follow sekali lah kita ride air tu. Masalah motor ni air tu masa balik, bateri dia berasap kan. Bateri dia keluar asap, macam nak meletup bateri. So aku syak koil magnet dan juga kata. Lepas tu cara dia macam mana nak check. So bila kita rem ni, motor ni macam tak ada api lah. Pop 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 pop, dia jadi bobok je. Tapi aku dah buka, aku lupa nak buat video. Dah siap buka, jadi tak boleh nak tunjuk lah. Tapi senang cerita, bateri dia berasap. Lepas tu bila kita rem ni, dia macam tak ada api. Dia tak boleh rem lah, dia jadi pop 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 pop. Macam tak ada api, macam tak ada api. Cara nak check senang sahaja. Dia fuse dia tak ada terbakar pun. Dia ada dua kemungkinan biasanya. Kalau wiring shock, biasanya fuse akan terbakar. So sekarang ni motor ni fuse dia tak terbakar. Fuse dia tak terbakar, bermakna bukan wiring. Jadi mungkin coil magnet dengan katup lah. So kita tukar dua terus. Kita tak tahu antara dua, katup ataupun coil magnet. Tapi biasa memang dia akan kena dekat katup dulu, lepas tu baru kena coil magnet. Kalau pakai lagi akan kena dekat CDI. Dia tiga benda tu dia berkait lah. Sekarang ni aku dah buka semua. Sebelum ni aku dah check. Korang boleh try beli benda ni. Ni charger ni, charger untuk bateri. Korang boleh check sekiranya bateri korang kuat ke tak. Contoh aku
tunjuk dekat korang kejap eh. Cara dia kalau kita nak check bateri kita, ha, tengok bateri dia 11 eh. Bila kita nak start tu, bateri akan turun ke 8, 7. Tapi bila motor hidup, ha, motor ni bila motor hidup, bateri dia tiba-tiba jadi naik ke 25 volt, 25, 26 volt. Sebab tu lah jadi overload dekat bateri. Lepas tu bateri jadi berasap. Ha, sila-sila boleh meletup bateri. Boleh meletup bateri tau. Nasib baik tu perasan, perasan bateri berasap. Sebab bila motor hidup, voltage dia pergi ke 25, 26. Dia sepatutnya 13.8 ke 14.8. Okay? Ha, motor ni bila dia hidup. Aku tunjuk lah dekat korang. Aku tunjuk dekat motor aku. Sepatutnya bila motor hidup, dia akan pergi ke 14 je. Jom, kita pergi dekat motor aku. Okay, nampak? 13 eh. Ha, 13 sebelum start. Bila kita start, kita akan tengok lah. Itulah yang sepatutnya. Kalau dia voltage dia rendah ataupun tinggi, bermakna ada something wrong. Ha, macam motor tu sampai pergi ke 25, 26, bermakna overload dekat bateri, ada something wrong lah. So sekarang ni aku buka dia punya coil magnet. Lepas tu aku nak buka dia punya katap lah. Ha, tukar katap, tukar coil magnet, insyaAllah settle lah untuk motor ni. Alright. Let's leave for an eternity. We'll sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. I'm an addict for your love. It keeps me high, keeps me high. Nampaknya first time Chuck Aizen kerja seorang-seorang. Tapi nak buat macam mana kan? Macam ni lah geng, kita tak boleh nak fully harap dekat orang lain. Ha, kadang-kadang walaupun aku boss diri, aku kena tahu jugalah. Tak boleh nak fully harapkan orang. Tapi rasa kekok lah sikit sebab aku dah biasa sebelum ni ada pembantu, ha, ada pomen. Bila tak ada ni jadi kekok sikit. Ah ha, gitu geng. Ni aku nak tunjuk dia punya. Dari segi coil magnet ni nampak macam okey, tapi kadang-kadang kita nampak macam okey tapi dia tak okey. Ha, kadang-kadang kalau lagi jelas dia terbakar, nampak hitam. Tapi yang ni tak ada nampak terbakar. Mungkin dekat bahagian dalam terbakar. Macam itulah. Kadang-kadang dia macam ni lah. Kadang-kadang tak terbakar tapi coil magnet tak okey. Yang jelas nampaknya dia punya katap dah pecah. Ha, tu. Ha, dia punya katap dah pecah. Kita tukar katap dengan coil magnet lah esok. Aku pergi beli barang. Ni senarai motor yang tengah menunggu giliran lah ni. Top set, touch up dah dyno. Bunyi macam root atau block. Ni overhaul aspect barang sendiri. Overhaul aspect barang sendiri. Overhaul aspect barang sendiri. Siapkan restore. Restore standard sedap-sedap. Top set, service dan touch up. Overhaul aspect. Yang ni lah motor yang sekarang ni ada. Tapi kalau nak hadap sorang-sorang, pensan tak? Tu sampah tak terbuang lagi. Aku dah siap kemas lah kemarin. Cuma nak pergi buang tak boleh. Sorang-sorang. Aduh yai. Assalamualaikum geng. Selamat pagi. Banyak pula yang datang dyno kemarin. Aku dyno dalam 5 biji kemarin. Orang datang. Aku dyno. So, hari ni aku dah beli barang untuk motor ni. Aku nak settlekan motor S1 ni dulu. Inilah dia barangnya. Kabel clutch dia putus, coil magnet dan juga rectifier ataupun katap lah. Ada orang panggil katap, ada orang panggil cut out, ada orang panggil rectifier. Mana-mana je lah. Yang penting korang faham barang dia. Yang penting korang beli ni pastikan original, geng. Kalau rectifier, biasanya kalau brand lain tak berapa tahan lah. Selain original, biasanya tak tahan. So, korang beli yang original. Okay? Beli yang original. Jangan beli yang biasa-biasa punya. Sebab dia kurang tahan biasanya. Ha, rectifier barang api ni benda penting, geng. Sama juga dengan coil magnet. Coil magnet ada jual yang biasa. Tapi kau boleh beli original je. Ha, beli je original. Sebab dia tahan. Ha, original dia lagi tahan. So, tiga benda ni lah kita nak tukar untuk motor ni. Dengan kabel clutch. Kabel clutch dia putus masa turun kamera naik tu. Mula-mula kabel clutch putus. Lepas kabel clutch putus, dia boleh bawa lagi. Bawa. Pam! Bateri pula berasap. Aduhai. Jadinya jom kita tukar benda ni. Mm-hmm. It might take some time.
So kita akan pasang coil magnet original. Motor ni yang asal dia pakai bukan original eh. Bukan original. Korang tengok original macam mana. Nampak ni. Soket dia pakai soket. Lepas tu yang ni dia macam ni. Nampak. Tengok yang aku tak tahu yang ni brand apa, tapi TK2 tengok dia tak pakai soket. Dia macam ni, solder bodoh. Lepas tu yang ni dia kosong macam ni. Aduh. Yang ni tak tahu brand apa. Okay. Setakat tu, lepas tu tengok dekat sini dia tulis 4GU dekat dia punya parcel ni. Kalau original pula dia tulis ada lambang W kalau tak silap lah. Nampak W ke M tu tak sure lah, tapi macam ni lah. Ni original. Soket ujung macam ni. Tengok yang dia sama je, soket sama. Cuma dari segi ni lah. Nampak dia pakai soket yang ni. Ni apa benda macam ni. Dari segi coil, orang panggil apa? Balutan ataupun coiling. Coiling ke orang panggil lah. Balutan lah. Balutan coil pun tak kemas yang ni. Nampak original macam mana? Kemas. Nampak original dia punya balutan coil ni. Kemas gila tu. Nampak? Original. Yang ni tengok, bersimpan CO. Bersimpan CO dia punya balutan coil ni. Aduhai. Apa pun tak boleh. Okay, so kita akan pasang original. Tu pentingnya original, geng. Barang api janganlah main local-local ni. Pakai original. Okay, kita pasang sekejap. Sekarang ni kita akan check voltage lagi sekali. Bateri dia dah tak kuat ni. Cuma kita akan start, kita tengok voltage dia akan naik tinggi lagi ataupun tak. Masalahnya tiba-tiba berasap pula. Itu masa dia ride tak berasap pun.
baru betul eh. Aku dah tukar bateri baru. Sebab tadi kalau korang perasan dia pergi sampai 16 juga tadi. 15, 16. Lepas tu dia punya voltage ni dia macam lompat-lompat sikit. Kalau korang perasan video tadi. So, tadi lepas aku siap pasang cover set semua, aku start lagi sekali dia jadi sama. Dia macam voltage tak cun. Aku pun tukarlah bateri baru. Okay, bila kita tukar bateri baru, barulah voltage dia cun. Nampak voltage dia 14, maintain eh. Maintain 14.3, 14.6. So yang ni pun ada cun lah ni. Okay, ha, yang ni baru betul-betul cun. Kalau korang semua nak check korang punya katap, bateri, coil magnet, pastikan korang start motor, korang tengok voltage dia macam mana. Benda ni boleh beli dekat Shopee, ada jual. Okay, ha, nampak. Sama juga untuk motor Y-Suku, motor injection. Biasa bila kita dyno tu, tuner boleh nampak dekat dia punya table ECU. Dekat table ECU akan keluar voltage berapa motor ni. So, macam ni lah juga. Sama je. Yang ni baru cun. Mantap. So, ni lah barang-barang yang kita tukar. Coil magnet, bateri. Ni bateri lama dia. Ni katap, gasket magnet, kabel clutch. Dengan minyak hitam. Settle. Owner boleh datang ambil.